Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyematkan pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada presenter Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Juru bicara Menhan menyebut pertimbangan pemberian pangkat tituler karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial. Menurutnya, kemampuan dan performa Deddy ini akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan, termasuk sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan Indonesia. Dengan menyandang pangkat tersebut, Deddy pun otomatis akan terikat dengan aturan militer selayaknya prajurit TNI pada umumnya. Dengan penyematan ini, Deddy kini mempunyai tugas yakni sebagai duta komponen cadangan atau Komcat. Adapun Komcat merupakan program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Selain duta Komcat, Deddy juga mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan di media sosial. Daniel menambahkan, pangkat tituler yang diterima Deddy akan berakhir apabila tugasnya dianggap telah tuntas. Adapun penyematan tituler terhadap Deddy menambah daftar jumlah penerimanya, antara lain